Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Aris Intartikal. Pada kesempatan ini saya akan merasakan ini mobil ini itu saat ini kalau posisi di rem itu ada suara gruduk-gruduk atau suara gluk-gluk-gluk-gluk gitu. Ini sampai saat ini juga ada suara ini saya akan coba rem ya. Ini coba ke arah sana juga. Sama didengerin di daerah sini. Ini nanti ada suara gruk-gruk-gruk coba ini. Tuh ini ya. Nah, ini gruk-gruk-gruk-gruk. Setelah di posisi kita rem gini, nanti ya kayak bergetar gitu loh, deg-deg-deg-deg gitu. Nah. Jadi nanti coba saya akan coba cek di kampasnya atau di piringan cakramnya. Nanti mudah-mudahan bisa kan, soalnya tadi udah mampir di bengkel juga. Katanya enggak apa-apa, tapi gluk-gluk-gluk-gluk-gluk-gluk-gluk. Kayak ini kayak sentak-sentak gini itu. Jadi ini posisi lagi di rem itu seperti ini. Nah, deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg gitu. Jadi ini setelah saya cek itu ada semacam seperti kerak ya di piringan cakramnya. Ini di saya pakai kuku itu nggak bisa dihilangkan ya, pakai kuku ya. Ini tadi mah pas posisi di bengkel itu tuh tebel itu. Kan ini posisi saya di rest area, saya cek lagi itu udah mulai menipis ini, mulai menipis, tapi posisi di rem juga kondisinya juga masih seperti itu. Tapi ada kalanya kalau seumpama ada untuk menghilangkan itu, katanya mah pakai amplas ya, amplas 1000 yang tipis. Jadi nanti bisa hilang gitu. Saya beranggapan dan menyimpulkan kemungkinan pas dites sama orang bengkel buat maju mundur sekitar 2-3 meter, rem kampas tidak mengenai kotoran kerak keras ini. Atau soalnya buat maju mundur remnya langsung diinjek full. Soalnya terasa ini jika kaki nginjek remnya pelan-pelan itu baru terasa ya, terasa sampai mobil itu bergetar gitu ya. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa ya subscribe, like, share. Terima kasih.